Mas Bro, selamat datang di channel gua Nuga Prison. Jadi di video kali ini gua ngebahas keluhan lalu pertanyaan dari kalian di video-video gua sebelumnya tentang game Total Football ini, Bro. Yang pertama nih, Bro, ya, seputar komentator. Bang, kenapa Bang komentatornya gak ada padahal volume komentator udah gua aktifin gitu ya. Tapi kok gak ada bahasa komentatornya juga, udah ada bahasa Inggris nih tapi kok gak ada. Jadi berhubung ini game Total Football ini masih tahap beta test itu ya, masih tahap uji coba. Jadi untuk komentator memang belum tersedia untuk saat ini. Untuk update-nya gua pernah dengar nih ya. Jadi untuk beta test ini berlangsung selama 10 hari dari tanggal 28 Juli sampai 7 Agustus ya, 10 harian pokoknya. Jadi untuk saat ini sampai nanti mungkin tanggal 7 gak akan bisa memasang atau menggunakan komentator yang ada di game Total Football ini, Bro. Jadi kita tunggu aja nanti updatean selanjutnya ke versi finalnya atau tahap finalnya. Jadi ini itu kan masih tahap uji coba atau beta test, Mas Bro. Lalu untuk slow-mo juga sama ya. Ini banyak banget yang ngeluhin udah atur grafik juga Bang, sama aja. Udah 30 fps sama aja Bang, slow-mo gerakannya lambat jelek. Jadi ini itu masih game tahap uji coba, Bro. Jadi kita tunggu aja nanti updatean di Play Store ke versi terbarunya, semoga diperbaiki ya. Semisal kayak contoh nih, pergerakan umpannya kurang realistis, lalu jaring gawangnya juga kaku, terus selebrasinya juga cuman satu pemain aja, gak bisa banyakan gitu, Bro, seperti game-game lain pada umumnya gitu, Bro. Nah, terus apa lagi ya? Di sini juga gua bakal kasih nih ya, kalian coba masuk di pengaturan di kode gift nih, buat dapetin 1000 kontrak agen ini itu ya, ini nih. Kalian itu bisa ngocok di bursa transfer di agen, langsung ngocok 10 pemain, Bro. Biasanya minimal dapat satu pemain kartu item ya, yang backgroundnya item seperti ini. Nah, buat dapetinnya kalian masuk ke pengaturan lalu kode gift, masukin di sini kodenya itu goal 3 kali ya. Nah, penukaran. Berhubung gua udah, nah, kode hadiah sudah digunakan, gua udah dapat kemarin, gua udah claim. Ini buat yang belum claim. Buat yang udah claim yang gak akan bisa, Bro. Dapat lumayan 1000 kontrak agen buat kalian ngocok di bursa transfer agen, Bro. Oke. Apalagi ya? Gua rasa sih segitu aja mungkin ya keluhan-keluhan yang ada di game ini. Gua udah jawab tadi di awal video, semoga bisa memberikan pencerahan buat kalian yang bertanya-tanya gitu, Bro ya. Kita tunggu aja tanggal 7 Agustus. Apakah ada updatean lagi atau masih ada selanjutnya tahap beta testnya lagi, Bro. Oke, jadi segitu aja video kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih.